Di era new normal masa pandemi COVID-19, aktivitas olahraga sedikit ada kelonggaran. Ya, ini menjadi peluang bagi insan olahraga untuk kembali berolahraga. Salah satunya bermain, bahkan pertandingan futsal pada turnamen futsal antar jurnalis tahun 2020 memperebutkan piala Wali Kota Palembang. Salam olahraga, TVRI Sport dimanapun Anda berada saat ini. Kami berdua sedang berada di turnamen futsal Wali Kota Cup jurnalis 2020. Tentunya ini diprakarsai oleh Wali Kota Palembang ya. Benar. Dan tentunya juga banyak sekali tim-tim yang tentunya berwakilkan atau dari jurnalis-jurnalis di Sumatera Selatan untuk mengikuti turnamen yang tentunya diadakan satu tahun sekali. Betul. Dan juga TVRI ikut berkontribusi di dalam turnamen yang diadakan oleh Wali Kota Cup ini. Dan bagaimana keseruan tentunya dari turnamen futsal jurnalis ini, ikuti kami di TVRI Sport. Kerinduan insan olahraga tak terkecuali para jurnalis di Kota Palembang. Untuk bermain futsal sudah tak terbendung lagi. Adanya event futsal antar jurnalis memperebutkan piala Wali Kota Palembang ini menjadi titik awal kebangkitan olahraga bagi awak media. Pada turnamen ini diikuti 14 tim futsal. Umumnya terkoordinasi media yang mangkal di Humas Kota, Humas Provinsi, jurnalis media elektronik, jurnalis foto, tim liputan khusus, termasuk dari lembaga penyiaran TVRI Sumsel. Harapan kita bahwa futsal ini dalam rangka menjalin hubungan silaturahmi, kebersamaan, dan kekeluargaan. Dan juga saya melihat protokol kesehatan masih diterapkan. Tetap kita adakan jaga jarak, tetap pakai masker. Tadi semua disiapkan, hand sanitizer-nya juga disiapkan. Jadikan forum ini adalah wahana olahraga dalam rangka tadi menjalin hubungan kekeluargaan. Tidak lebih dari itu, kita bukan untuk mencari prestasi yang berlebihan, tetapi dalam rangka ini menghilangkan kepenatan, kejenuhan sesama wartawan selama ini dengan beban tugas yang begitu tinggi, maka dalam suasana ini akan jadi cair. Di tengah pandemi ini kan kita terjerai-berai, kita tidak bisa berkegiatan aktif. Nah, kita ngadakan futsal ini biar kita bisa silaturahmi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Tujuan kita cuma satu, biar kita silaturahmi dan sehat bersama. Ini kita akan terus ngadakan setiap tahunnya, seperti Piala Wali Kota Cup bergulir setiap tahunnya, dan terus menerus, jadi siapapun nanti pemimpin di Kota Palembang, tetap kita akan bersama menjadikan olahraga ini sebagai kesatuan insan jurnalis di Sumatera Selatan. Berbekal latihan hanya dua kali jelang turnamen ini, terbentuk kembali tim futsal TVRI Sumsel. Kesibukan dan juga pandemi COVID-19 menjadi alasan untuk sulitnya menghimpun para pemain. Namun, karena sudah masuk dalam skema di jadwal pertandingan, tim futsal TVRI Sumsel membulatkan tekad minimal bisa berpartisipasi. Thank you.
Pada pertandingan perdana, tim TPRI Sumsel bertemu Merdeka FC, jurnalis yang biasa mangkal di Humas Pemkot Palembang. Di awal pertandingan, Kapten tim TPRI Sumsel, Dika, menerapkan taktik dan strategi defensif. Namun, dengan cepat beralih ke menyerang ketika mengetahui pola permainan lawan. Babak pertama TPRI Sumsel unggul 4-0. Di babak kedua, Edis, Budi, Ibnu terus menyerang. Meski kecolongan satu gol, namun tim futsal TPRI Sumsel menang meyakinkan 8-1. Berbekal kemenangan pada pertandingan pertama di turnamen antar jurnalis ini, tim TPRI Sumsel kembali percaya diri bisa bermain lebih baik di delapan besar. Ya, yang pasti untuk kedepannya dengan kita mengikuti turnamen yang seperti ini rutin akan menjadi motivasi untuk teman-teman khususnya karyawan TPRI dalam menggiatkan lagi kegiatan olahraga futsal di TPRI khususnya. Ini baju rangga.
dengan komposisi tim terbaik. Tim futsal TVRI Sumsel kembali turun di lapangan 2 menghadapi Monorail B, Jurnalis yang mangkal di Pemprov. Kiper TPRI Ongki dikawal Dika sebagai back sekaligus menyerang yang sudah mencetak 4 gol. Di posisi tengah berdiri Ciko, Budi dan Ibnu. Sementara di posisi depan sudah siap Edis yang sudah berhasil mencetak 3 gol di penyisihan. Sejak awal babak pertama, presenter TVRI Sumsel Dika tak memberi ampun tim lawan. Serangan demi serangan dilancarkan hingga menghasilkan 6 gol di babak pertama. Selama pertandingan, Ongki berganti kiper dengan Eja, sementara Aan Muzar, Ovi, Caca, EF, Andi Said, Budi, Bambang, serta Hakim siap turun setiap saat demi menjaga kebugaran pemain inti. Lagi. Di babak kedua, kembali TPRI kebobolan. Namun tak berselang lama, para pemain TVRI Sumsel kembali bangkit dan balas menyerang. Hasilnya, tambahan 5 gol kembali ditorehkan menutup babak kedua ini. Kepiawaian mengocek dan mendribel bola yang dilakoni para pemain futsal Jurnalis ini tidak kalah gesitnya dibanding aktivitas mereka mencari dan mengejar berita setiap hari. Awas kosong! Luar biasa ya Jurnalis zaman now ini. Kadang memberitakan, kadang diberitakan. Hari ini Jurnalis bergembira dengan main futsal dan tentu ini apa membuat pikiran sehat, segar dan tentu dalam rangka meningkatkan imun untuk melawan COVID-19. Yang paling penting futsal ini diartikan dengan latihan rutin, Jurnalis sehat. Nah, apa? Jurnalis ini galak kejar tayang terus kan? Deadline, jadi tingkat stresnya tinggi. Nah, dengan adanya ini futsal, semoga para media, para pekerja media selalu sehat. Karena sangat ditunggu berita oleh masyarakat. Pokoknya hari ini saya senang hadir di turnamen ini, Jurnalis. Karena biasanya kalian selalu nonton saya, apresiasi saya. Mungkin hari ini saya bisa apresiasi kalian juga ya di sini. Dan semoga turnamen ini lancar dan tetap juga sportivitas dan nanti yang terbaik menang, tapi yang penting sportivitas tetap ada.
Di semifinal, TVRI harus mengakui ketangguhan tim futsal Ekbis FC dengan skor akhir 4-0. Di semifinal lainnya, Monorail A berhasil mengalahkan IJT Sumsel 5-2. Mengisi kejenuhan dari aktivitas liputan, mereka juga mengaku terkadang bermain futsal. Selain tim putra, juga tampil dua tim futsal putri berlaga di turnamen ini, meski sebatas eksibisi. Dari turnamen yang berlangsung selama satu hari ini, akhirnya tim futsal ekonomi bisnis Ekbis FC berhasil keluar sebagai pemenang pertama. Di babak final, Eko dan kawan-kawan berhasil mengalahkan tim Monorail A 1-0. Posisi ketiga ditempati tim futsal TVRI Sumsel setelah berhasil mengalahkan IJT Sumsel. Turnamen futsal jurnalis memperebutkan Piala Wali Kota Palembang menjadi titik awal kebangkitan olahraga di kalangan wartawan di saat pandemi COVID-19 saat ini. Dari ajang seperti ini, diharapkan akan terus berlanjut guna dapat lebih mudah menyeleksi pemain, salah satunya menghadapi Porwanas. Yeah.
Yes, itu dia pemirsa keseruan dari TVRI Sport hari ini di turnamen Wali Kota Cup Jurnalis 2020. Ya, betul sekali. Tentunya siapapun juara nantinya ya, ini akan menjadi tentunya kekompakan antar jurnalis yang ada di Kota Palembang. Karena jurnalis tidak hanya mencarikan informasi, tapi juga perlu sharing atau juga perlu refreshing. Salah satunya adalah melalui pertandingan futsal antar jurnalis. Akhirnya saya Dika Saputra. Saya Adi Muhammad Said. Pamit undur diri. Salam olahraga.